Inilah news update pukul 7. Kericuhan mewarnai pelaksanaan kegiatan vaksinasi ratusan warga di Banyuwangi, Jawa Timur. Warga terlibat saling dorong dengan petugas sehingga membuat pintu gerbang area vaksinasi jebol. Aksi saling dorong yang melibatkan warga dengan petugas kepolisian terjadi saat akan dimulai pelaksanaan vaksinasi massal di Gedung Olahraga Tawangalun, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrian panjang warga yang ingin mengikuti vaksinasi justru berubah ricu. Petugas yang kewalahan menahan warga membuat pagar dan pintu gerbang Gor Tawangalun jebol. Sejumlah warga peserta vaksinasi terluka dan harus dirawat. Meski demikian, kegiatan vaksinasi massal tetap berjalan, kendati banyak warga tidak mematuhi protokol kesehatan. Vaksinasi yang diselenggarakan Kepolisian Resort Kota Banyuwangi ini menyediakan 2.000 dosis vaksin. Dibubarkan, kita atur antriannya. Kita terima kasih, ini masyarakat yang luar biasa terkait tanggapan ini, namun tertib terkait protokol kesehatan, dan alhamdulillah mereka mengikuti dan saat ini berjalan mengalir sesuai dengan tahapan yang ada. Vaksinasi ini bertujuan adalah untuk terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Harapan kita bersama, manakala nanti sudah divaksin,